Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Teater atau ST Manis menyelenggarakan seni teater berjudul Semayam di Auditorium Binus University Kampus Anggrek. Pagelaran seni teater ini dibuka oleh kata sambutan dari Bapak Kosmos Hendrawan, perwakilan dari SJAC. Selanjutnya, kata sambutan Ketua UKM ST Manis 2019, Valdiasmi Fikri, dan yang terakhir kata sambutan dari pimpinan produksi Gea Ayah Safia. Teater yang berjudul Semayam ini mengangkat tema sosial dengan mendonasikan beberapa hasil dari penjualan tiket untuk ke masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, teatrikal dari ST Manis ini juga mengangkat tema daur ulang sehingga semua properti yang digunakan oleh ST Manis didasari dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Seni teater yang berjudul Semayam berceritakan tentang 5 orang sahabat yang sudah tidak lama berjumpa dan memutuskan untuk pergi bersama kembali untuk menjalin kebersamaan mereka. Setelah memutuskan untuk pergi naik ke gunung, tidak disangka musibah tanah longsor terjadi dan menewaskan 4 orang sahabat yang lain.